ratusan tahun silam, apabila Islam diperkenalkan di Sumatera Barat oleh alim ulama sufi, penduduknya menerima dengan hati terbuka. Adat warisan melatari identiti Minangkabau zaman berzaman. Namun, apabila adat, syariat dan tarikat bertemu, ia mengundang konflik. ...622 Hijrah, era baru Islam. Baghdad dilanggar Mongol, penamat Bani Abbasiyah. Konstantinopel jatuh, Utsmaniyah berada di puncak dunia. Granada penutup sejarah Islam Andalusia. Kuasa Eropah pun tiba di Selat Melaka. Runtuhnya Kesultanan Melayu itu bukannya penamat. Muncullah kuasa baru Islam di Aceh. Patani di utara tanah Melayu. Dan Demak pengganti Majapahit di Jawa. Rempah di Maluku menarik kapal-kapal Eropah. Nusantara meniti zaman berliku. Namun, Islam terus berkembang melalui pena dan lisan. Ulama Nusantara. Sejarah Islam Sumatera Barat sepanjang dua kurun yang lalu pernah disulami pertembungan nilai serta konflik yang menuntut kebijaksanaan alim ulama'nya. Namun, apabila kesederhanaan dakwah diganti kekerasan penguatkuasaan hukum, mereka buntu di persimpangan. Setelah Raja Pagaruyung, Sultan Alif memeluk Islam sekitar kurun ke-17, Islam mula diterima secara meluas oleh rakyat jelata. Dua kurun kemudian, pertikaian golongan adat dan pendukung syariat mencetuskan perang saudara yang berlarutan. Ketika itu, pendekatan dakwah alim ulama sufi yang sederhana dan terbuka diganti dengan pendekatan radikal dan militan sifatnya. Penguatkuasaan hukum bagi menghentikan amalan maksiat serta adat yang berbau kemusyrikan dilaksanakan dengan radikal. Ini ialah makam Haji Miskin di Pandai Sikek, Bukit Tinggi. Beliaulah tokoh penting dalam gerakan itu. Haji Miskin ialah anak murid kepada Tuanku Nan Tua. Ulama yang sederhana dalam pendekatannya membanteras perkara khurafat dan bida'ah. Sekembalinya Haji Miskin dari Mekah, dia mula tidak bersetuju dengan pendapat gurunya, tetapi sependapat pula dengan pendekatan Tuanku Nan Receh yang radikal. Kepulangan Haji Miskin dan dua temannya, Haji Sumanik dan Haji Piaubang, memberi kekuatan kepada Tuanku Nan Receh dalam memerangi perang adat di Minangkabau. Kemudian disusuli pula oleh 8 orang ulama di agam dikenali sebagai Harimau Nan Selapan. Tuanku Nan Receh melancarkan jihad besi mereka menentang kaum adat di sini. Itulah permulaan kepada perang saudara yang menjadi titik hitam dalam sejarah Islam di Minangkabau. Ulama radikal yang keras pendekatannya itu dikenali sebagai kaum padri dipimpin Harimau Nan Salapan, sementara kaum adat dipimpin yang dipertuan Pagaruyung. Konflik selama 3 dekad itu mengakibatkan campur tangan Belanda hinggalah mereka menemui jalan tengah. Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, itulah kesepakatan dalam Piagam Marapalam
di saat mendamaikan dua kelompok agama yang bertelagah. Kelompok ulama muda cuba melaksanakan syariat, membanteras bid'ah dan khurafat secara keras. Sementara puak adat atau tradisionalis cuba mempertahankan warisan nenek moyang mereka yang diwarisi sejak zaman berzaman. Yang pasti, ranah Minangkabau ini mempunyai gelombang sejarahnya yang unik. Apabila sesuatu dilaksanakan dengan keras, maka keras jugalah penentangannya. Belajar daripada sejarah, menjelang kurun ke-20, mereka menangani perbezaan pandangan secara lebih bijaksana. Izinkan saya menyatakan bahawa ada masa di mana Sumatera Barat, Minangkabau pernah mengalami fase padri di mana kita memang menggunakan fizikal untuk menyelesaikan masalah, dan tapi itu dah selesai dah. Itu pada abad awal abad ke-19. Ya, tapi abad ke-20 saya kira semua kita sudah merata-rata tempat menggunakan cara-cara yang lebih elegan. Kurun ke-20 menyaksikan alim ulama muda memulakan gelombang perubahan dengan menerapkan pendekatan progresif, namun kekal sederhana dan bijaksana dalam dakwah mereka di ranah Minang yang subur ini. Teknologi mudah menggerakkan sistem kincir air ini sejak 25 tahun lalu. Asalnya direka sebagai mesin padi, ia juga berguna untuk memproses tepung beras. Upah memproses sekilo beras hanya RM3,000 atau RM1. Hasilnya, tepung beras tanpa bahan kimia, murah dan mesra alam. Setelah otak diisi, dada diisi dengan keimanan. Itulah gunanya surau oleh Nyak Jambek. Adat warisan melatari identiti Minangkabau zaman berzaman. Namun, apabila persoalan adat, syariat dan tarikat mengundang konflik, bagaimanakah alim ulama menyatukan Minangkabau dalam pelukan Islam? Sumatera Barat sekarang saya kira begitu demokratis, begitu egalitarian. Di sini, walaupun di sini adalah negeri orang beradat, tapi orang-orang adat diletakkan tak lebih dari ditinggikan seranting saja, didahulukan selangkah saja. Tak terlalu tinggi dan tak terlalu jauh. Menjelang kurun ke-20, gelombang pembaharuan Islam tiba di Minangkabau. Ia dipacu oleh alim ulama yang terdedah kepada gagasan pemikiran itu di Timur Tengah. Mereka percaya kejahilan punca kemunduran dan kejemudan umat Islam yang terjajah. Melalui pendidikan, alim ulama seperti Syekh Muhammad Jamil Jambek merintis laluan kemerdekaan. Syekh Muhammad Jamil Jambek ini, beliau kumpulkan orang, "Hei, kumpullah kamu di masjid sana, kumpullah kamu di masjid situ, nanti saya datang berpidato, saya datang bertabligh." Beliau ulama pertama yang memulakan dakwah melalui pidato dan ceramah. Ulama itu melihat bagaimana kejahilan mengakibatkan masyarakatnya berterusan dibelenggu maksiat dan khurafat yang menyesatkan. Ulama seperti Syekh Ahmad Jamil Jambek membawa pembaharuan di kalangan masyarakat Islam setempat. Perkara-perkara bid'ah ditentangnya dan ilmu diterapnya. Dia melihat bahawa kekurangan di kalangan masyarakat ketika itu bukanlah kerana lemahnya iman ataupun kurangnya ketakwaan, tetapi kurangnya ilmu. Jadi dilakukan begini, upacara marhaban atau berzanji
turut dimasukkan terjemahan di dalam bahasa Indonesia supaya masyarakat lebih faham. Kelas-kelas pengajian kitab turut dimasukkan dengan sesi-sesi ceramah ataupun sesi soal jawab supaya masyarakat lebih faham. Dan ini nampaknya dapat diterima oleh masyarakat ketika itu. Beliau berguru dengan ramai alim ulama di Makkah dalam pelbagai bidang ilmu Islam serta menerima baik gagasan pembaharuan pemikiran yang dicetus oleh Syekh Jamaluddin Al-Afghani. Sekembalinya dari Makkah, bersama teman-teman seperjuangannya, mereka bertekad memulakan perubahan di Minangkabau. Tiga saudara ini sangat dekat sekali. Jadi bermufakatlah mereka. Saya bikin sekolah, namanya Sekolah Sumatera Tawalib, Syekh Canduang, sekolahnya Tarbiyah. Wake katanya Jamek, saya bikin surau. Ini nanya, loh kok anta bikin surau, kita bikin sekolah. Isilah otaknya oleh anta-anta, oleh anda-anda. Nanti dadanya, imannya dibersihkan di surau. Ulama-ulama di Sumatera Barat ini berpandangan moderat ada, berpandangan konservatif ada. Tetapi dengan beliau, bisa disatukan. Beliau bikinlah satu Majlis Islam Tinggi namanya di Surau-Nya Jambe ini. Di Nagari Sungai Batang, Maninjau, Agam, Sumatera Barat, nama Haji Rasul atau Inyak Dia suatu kebanggaan buat warganya. Tiga dekad pertama kurun ke-20, Sumatera Barat menyaksikan kemunculan organisasi Islam yang aktif digerakkan oleh alim ulama seperti Syekh Muhammad Jamil Jambe serta sahabatnya Haji Rasul. Kalau di situ tu yang mana satu dia? Yang Haji Rasul. Ya, Haji Rasul. Yang nomor dua tu ya? Yang mantan. Yang kedua tu Haji Rasul, yang ketiga tu? Yang ketiga temannya. Jambe. Yang ada masjidnya di Bukit Tinggi. Ya, saya pergi. Di tengah saya sawah. Yang sebelah ini Haji Abdul Ahmad. Ibu Salma, cucu saudara Haji Rasul atau Syekh Abdul Karim Amrullah, bertanggungjawab menjaga rumah pusaka ulama itu. Disemadikan di hadapan rumahnya, Syekh Abdul Karim Amrullah ialah ulama Nusantara terawal yang dianugerahi ijazah Doktor Kehormat dari Universiti Al-Azhar Mesir bersama teman seperjuangannya, Syekh Abdullah Ahmad. Bumi Minangkabau dianugerahi tanah pertanian yang subur. Beras tempatannya diproses menjadi tepung digunakan untuk pembuatan kuih tradisional ini. Sudah 26 tahun Pak Das mengusulkan bika yang menggunakan adunan kelapa muda yang diparut, air kelapa muda serta tepung beras tempatan. Menggunakan dua periuk tanah, periuk yang di bawah berfungsi sebagai ketuhar, manakala periuk di atas diletakkan pokok kayu manis yang banyak bekalannya di kawasan tanah tinggi ini sebagai kayu api, memberi kesan harum. Selepas 7 minit, kuih tradisional yang dipanggil bika ini pun siap. Selain bika kelapa, ada juga bika pisang yang dijual pada harga RM3,000 atau RM1 sekeping. Rata-rata yang melakukan perlawanan membangun nasionalisme kebanyakan juga ulama tarekat. Amar Khatib tidak menolak tasawuf, tapi dia menolak tasawuf yang diamalkan melalui tarekat. Ratusan tahun silam, apabila Islam diperkenalkan di Sumatera Barat oleh alim ulama sufi, penduduknya menerima dengan hati terbuka. Adat warisan melatari identiti Minangkabau zaman berzaman. Namun, apabila persoalan syariat dan tarikat mengundang konflik, bagaimanakah alim ulama menyatukan Minangkabau dalam pelukan Islam? Di Payakumbuh, Sumatera Barat,
nama Syekh Muhammad Sa'ad Al-Khalidi Munka menonjol sebagai ulama sufi yang mempertahankan tradisi tarekat yang diamalkan masyarakatnya. Apabila ulama Minang terkenal, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi mempersoalkan amalan tarekat dalam kitabnya sekitar tahun 1906. Syekh Muhammad Sa'ad Munka telah menyanggah pandangan ulama Makkah itu melalui kitab karangannya setahun kemudian. Tidak lama selepas itu, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi menulis sebuah lagi kitab di Makkah bagi mengukuhkan hujahnya. Sekali lagi, ia disanggah oleh Syekh Muhammad Sa'ad Munka yang menulis sebuah lagi kitab. Di Nusantara ini, baik di Melayu maupun di Jawa, di Banten juga, itu rata-rata yang melakukan perlawanan membangun nasionalisme itu adalah ulama Nusantara, ulama gitu, dan kebanyakan juga ulama tarekat. Contohnya, perjuangan melawan Belanda di Banten, Jawa Barat, penghujung kurun ke-17 yang dipimpin oleh ulama tarekat terkenal Syekh Yusuf Al-Makassari. Syekh Muhammad Sa'ad Munka dan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi saling berhujah secara berkhemah mempertahankan pandangan mereka berdasarkan ilmu pengetahuan masing-masing yang mendalam. Ahmad Khatib tidak menolak tasawuf, tapi dia menolak tasawuf yang diamalkan melalui tarekat, yang di dalam tarekat itu mengandung praktek taklid kepada ulama. Gitu. Kitab-kitab dua orang ulama Minangkabau itu dianggap pengkaji sebagai polemik ilmiah yang produktif. Biarpun saling bertentangan, ia tersimpan sebagai khazanah intelektual Muslim Minangkabau permulaan kurun ke-20 silam. Pertentangan itu menimbulkan mungkin situasi yang chaos, situasi yang tidak kondusif. Tetapi di sisi lain, saya melihat pendekatan yang dilakukan itu menimbulkan kreativitas untuk menulis karya juga sebetulnya. Dari halakah ilmu Syekh Muhammad Khatib Al-Minangkabawi di Makkah, lahir ramai tokoh-tokoh ulama Minangkabau kurun ke-20 seperti Syekh Muhammad Jamil Jambe, Syekh Abdul Karim Amrullah dan ramai lagi alim ulama Nusantara yang berjasa. Salah satu muridnya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan yang menjadi pendiri Muhammadiyah. Dan Muhammadiyah adalah dikenal sebagai organisasi reformis, modernis yang bertujuan untuk memurnikan Islam dari bid'ah, khurafat dan tahyul. Seorang muridnya lagi, Kiai Haji Asim Asari, itulah pendiri NU, Nahdlatul Ulama, pada tahun 1926. Nah, Nahdlatul Ulama sendiri itu dikenal sebagai mementingkan tasawuf, berbeda dengan Muhammadiyah yang menekankan kemurnian Islam. Kurun ke-20 tiba bersama gelombang perubahan yang melanda Minangkabau melalui pendidikan. Dari surau Jembatan Besi di mana Madrasah Sumatera Tawalib bermula, membawa kepada terasasnya madrasah pertama untuk wanita. Syekhah Rahmah Al-Yunusiyah baru berusia 23 tahun ketika mengasaskan Madrasah Diniyah Lil Banat atau Diniyah Putri Padang Panjang pada 1 November 1923. Diniyah Putri adalah mendidik generasi, membangun negeri, mencerdaskan kaum wanita terutama, karena bagi Rahmah adalah mendidik seorang laki-laki, mendidik satu orang manusia. Mendidik seorang wanita sama dengan membuka sebuah sekolah dan mendidik satu generasi. Semasa Syekh Abdul Rahman Taj, Syekhul Azhar melawat madrasah ini pada tahun 1955, beliau melahirkan kegaguman kerana Universiti Al-Azhar sendiri ketika itu belum membuka peluang untuk pelajar wanita. Allahu Akbar.
mendidik wanita ibaratnya menyiapkan sebuah madrasah. Itulah yang dilaksanakan oleh Bunda Rahmah, dan sampai hari ini pun kita lanjutkan perjuangan beliau. Dan kenapa kita katakan Diniyah Putri itu namanya perguruan, karena memang kita pun menghasilkan guru yang terus kita lakukan sampai pada hari ini. Di sebalik pertembungan pandangan dan perbezaan pendekatan pada kurun yang lalu, mereka telah menemui jalan tengah dan kebijaksanaan. Atas prinsip itu, alim ulama Minangkabau merubah Nusantara dengan kesederhanaan dan pendidikan. Everything is okay. How have you been? Yes, I'm well. How are you doing? I'm doing well. Awal kurun ke-8 Masehi, seorang Raja Sriwijaya telah mengantar mesej diplomatik kepada Khalifah Bani Umayyah di Damsyik, meminta ulama diutus ke wilayahnya. Hanya selepas 900 tahun, disokong alim ulama, tertubuhlah sebuah kesultanan. Ulama sangat penting di dalam kehidupan masyarakat, karena setelah Rasulullah tidak ada, salah satu yang menyambung risalah Rasulullah sekarang adalah ulama. Di daerah ini, jasa seorang ulama Palembang kurun ke-19 terus dikenang.